Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bertemu kembali di pengajian online bulan Ramadan yang diadakan oleh Ma'had Anis Sidikiyah Jakarta. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita, khususnya kepada muallim. Mudah-mudahan dengan membacakan Fatihah kita semua diberikan wasilah untuk mendapatkan kelancaran dalam bertalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa rasulil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa isma'il khusus wa tidak Syekhul Muhammad Rabbi Rahim Dr. Kaijin Muhammad Iskandar Iskiwa Mu'alif Al-Hadar Kitab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Nafa'ana bihim wa bi'ulumihim Afidzamain amin amin ya Rabbul Alamin Insya'Allah ilana wa lumul Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Surat al-lazina an'ata alihim wa ramadubi alihim wa rambu'alim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait etika atau tata krama berpuasa. Kalau di kitab Muraqib Ubudiyah syarahnya yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ada di halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa hadzal kitab Naf'ana bi wa bi ulumi ma fi dharain. Adabul siyami, etika atau tata krama berpuasa. Jadi puasa itu merupakan kendali bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian menjadi taman bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi taman bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yambati an tatasira ala shaumi syahri ramadana. Tidaklah pantas atau tidak layak bagimu membatasi hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Jadi kata Imam Ghazali, kamu tidak layak, tidak pantas apabila hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Artinya ya, kamu di samping berpuasa di bulan Ramadan, kamu juga harus berusaha untuk berpuasa di bulan-bulan yang disunahkan dalam berpuasa. Karena ada beberapa hari yang disunahkan yang memiliki keutamaan, sehingga di hari tersebut disunahkan berpuasa, seperti puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Yaum Arafah dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak pantas, tidak layak kamu hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Patat ruka tijarota, sehingga kalau misalkan kamu hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, berarti sama halnya kamu itu meninggalkan untuk meraut keuntungan binawabili dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah yang lain. Wakas fitarojatil aliyati, dan berarti kamu telah meninggalkan atau membiarkan peluang untuk mengambil derajat-derajat yang tinggi fil faradisi, yaitu di surga Firdaus. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, anna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yawmal jum'ati. Jadi nanti di surga itu ada suatu pintu yang mana di pintu tersebut itu tertuliskan babur rayyan, yaitu babur rayyan yang di sana itu tidak ada yang masuk terkecuali orang-orang yang berpuasa, dan mereka masuknya itu pada hari Jumat. Berarti ya, kalau misalkan kamu hanya puasa bulan Ramadan, berarti kamu telah
meninggalkan keuntungan yang besar dan telah meninggalkan untuk meraih peluang mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga Firdaus. Kata hasal, maka kamu akan merasa menyesal. Kenapa kok saya dulu tidak puasa Senin Kemis? Kenapa saya dulu tidak puasa Daud, tidak puasa Yaum Arafah dan sebagainya? Kata hasal, kamu akan menyesal idza nazarta ila manazil shaimina, tatkala kamu melihat derajat-derajatnya orang-orang yang berpuasa. Kama tamzuru ila kawakibi duriyati, seperti halnya kamu melihat bintang-bintang yang bersinar, bintang-bintang yang memberikan cahaya. Wa hum fi a'la 'iliyyin, dan mereka itu sedang berada di derajat surga yang paling tinggi gitu. Jadi engkau akan menyesal nantinya ketika di akhirat tatkala melihat orang-orang atau derajat-derajat orang-orang yang berpuasa. Tatkala engkau melihat kemuliaan-kemuliaan orang yang berpuasa, nanti kamu akan menyesal, kenapa kok dulu saya itu tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa Daud, tidak puasa Yaum Asyura. Coba kalau misalkan saya perbanyak puasa ketika waktu hidup, pasti saya akan sama seperti mereka mendapatkan tempat yang tinggi gitu. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati sawabi fi syamiha, dan ada beberapa hari yang memiliki keutamaan, yang memiliki keunggulan, yang disebutkan oleh beberapa hadis terkait kemuliaan dan keunggulannya dan besar pahalanya tatkala puasa di hari tersebut. Jadi ada beberapa hari yang memiliki keutamaan dan di hari tersebut kita disunahkan untuk berpuasa. Yaum Arafata, yang pertama kata Imam Ghazali yaitu puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Ligoil haji, bagi selain jemaah haji gitu. Terus bagaimana kalau misalkan jemaah haji berpuasa? Nah, di sini disalahnya disebutkan wa amal haju fa yusannu lahu fitruhu. Adapun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, orang yang sedang melaksanakan manasik haji itu ya disunahkan tidak berpuasa gitu. Terus bagaimana kalau misalkan mereka itu berpuasa? Nah, maka di sini ditafsir wa sawmu khilaful aula in kana yasilu arafatan har. Apabila mereka sampai di Arafah itu pada waktu siang, maka lebih baik tidak berpuasa. Fa in kana yasilu halailatan tasih. Kalau misalkan mereka itu sampai di Arafah itu pada malam hari, malam ke-9, maka pala kawata tidak dimakruhkan. Artinya ya silahkan kalau misalkan ingin tetap berpuasa. Itu. Dan ini puasa di Yaum Arafah ini merupakan hari yang memiliki keutamaan gitu ya. Li'anna shaumahu yukaffiru sanataini minas shuhur. Karena orang yang berpuasa di Yaum Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun gitu. Jadi puasa di Yaum Arafah dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Coba bayangkan. Sangat luar biasa sekali. Wa yaum Asyura. Kemudian yang kedua yaitu sunnah berpuasa di Yaum Asyura. Gitu. Yaum Asyura itu tanggal ke-10 bulan Muharram. Kenapa kok disunahkan berpuasa? Karena fa inna shaumahu yukaffiru sanatal madiyata. Karena orang yang berpuasa di Yaum Asyura tanggal 10 Muharram itu dihapus dosanya selama 1 tahun. Jadi dosa yang lalunya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi sekali kalau misalkan di hari-hari tersebut tidak berpuasa. Wal asrul awal min Dzulhijjah. Kemudian ada juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu juga disunnahkan berpuasa. Maksudnya bukan 10 hari sampai tanggal 10 ya, karena tanggal 10 itu Dzulhijjah itu. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan untuk berpuasa.
Disebutkan dalam hadis, ma min ayami amal fihin afdalu wa habu ilallahi azza wa jalla min ayami asyri asyri dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang tidak ada hari yang amalan di dalamnya itu lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkecuali hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena anna shoma yawma minhu ya'dilu siyama sanatin. Orang yang berpuasa satu hari saja di asyru awal min Dzulhijjah itu sama halnya membandingi puasa satu tahun. Coba satu hari puasa di salah satu asyru awal min Dzulhijjah itu membandingi puasa satu tahun. Wa qiyama lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatil qadri, dan melaksanakan sholat malam di salah satu hari tersebut itu dapat membandingi malam Lailatul Qadar. Makanya sangat istimewa sekali. Wal asru awal minal Muharram, kemudian disunnahkan juga puasa 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, di sini disebutkan dalam hadis afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Itu juga disunahkan untuk melaksanakan puasa. Wa Rajab wa Sya'ban, kemudian kita juga disunahkan berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa shaumul ashhurul hurum min al fadaili, kemudian puasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang di situ diharamkan untuk berperang, itu juga kita disunahkan berpuasa min al fadaili, dan bulan-bulan tersebut itu memiliki keutamaan-keutamaan. Wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ashhurul hurum ini yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat yaitu bulan Rajab. Jadi ada empat bulan yang termasuk kepada ashhurul hurum, yang mulia gitu kan, yang di situ diharamkan untuk berperang. Wahidun fardun, yang pertama itu yang menyendiri yaitu bulan Rajab. Wasalah satun sarodun, dan yang tiganya itu yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, itu berurutan itu bulannya itu. Sedangkan yang tadi Rajab itu menyendiri. Wa hadhi fi sanati, dan ini hari-hari yang barusan disebutkan itu merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan dalam setahun. Jadi dalam setahun itu ada beberapa hari yang memiliki keutamaan. Seperti tadi hari yang sudah disebutkan, Yaumu Arafah, Yaumu Asyura, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Muharram, kemudian puasa di Asyrul Hurum, itu adalah hari-hari yang memiliki keutamaan dalam setahun. Wa amma fi syahri, adapun hari-hari yang memiliki keutamaan dalam sebulan, itu fa awwalu syahri, itu awal bulan gitu ya. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu juga disunahkan kita berpuasa karena memiliki keutamaan. Wa usatuhu, dan pertengahan bulan itu kita juga disunahkan berpuasa. Wa akhiruhu, dan akhir bulan tanggal 27, 28, 29 itu kita disunahkan berpuasa. Gitu. Makanya pada Ibnu Hajar itu wa yusannu shaumu ayyamis khaufan min dzulmati dzunub. Jadi kata Ibnu Hajar itu disunahkan berpuasa di hari-hari gelap, yaitu maksudnya di hari-hari gelap itu ketika bulan gelap, tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29. Sebagai apa? Untuk menghindari dosa-dosa itu, kegelapan dosa. Wal ayyamul bid, kemudian yang keempat yaitu ayyamul bid. Jadi hari yang memiliki keutamaan dalam sebulan itu yang keempatnya itu hari-hari putih. Maksudnya ketika bulan terang menderang, yaitu wahya as-salis asyara wa rabi' asyara wal khamis asyara. Tanggal 13, 14, kemudian 15. Itu disunahkan untuk berpuasa. Jadi banyak ya sunah-sunah puasa itu. Makanya jangan hanya sebatas Ramadan gitu kan. Terus bagaimana ini ketika bulan Dzulhijjah gitu kan, ketika ingin melaksanakan
ayyamul bid tapi di bulan Dzulhijjah, karena kan di bulan Dzulhijjah itu tanggal 13 itu masih termasuk hari tasyrik itu kan, diharapkan berpuasa. Nah, di sini kalau misalkan ingin berpuasa ayyamul bid di bulan Dzulhijjah, maka tanggal ke-13-nya itu diganti dengan tanggal ke-16. Berarti tanggal 14, 15, 16 itu disunahkan berpuasa. Wa amma fil usbu, adapun hari-hari yang memiliki keutamaan dalam waktu seminggu, gitu kan? Fa yaumul itsnaini wal khamis wal jumat. Maka itu hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Jadi ada tiga hari ya yang disunahkan berpuasa dalam waktu seminggu. Yang pertama yaitu hari Senin, yang kedua hari Kamis, dan yang ketiga yaitu hari Jumat. Tapi hari Jumat ini harus disambung, kalau enggak Sabtu ya berarti Kamisnya harus berpuasa gitu. Kenapa disunahkan berpuasa, atau kenapa kok hari Senin dan Kamis itu memiliki keutamaan? Karena innahuma yawmani turadu fihi mal a'mal fuhibbu ayyurada amalu ala shawm, kata Nabi, karena di hari tersebut, karena dua hari tersebut itu hari disetorkan atau diperlihatkannya amal. Dan saya, kata Nabi, suka kalau misalkan amal saya diperlihatkan dalam keadaan saya sedang berpuasa. Makanya disunahkan berpuasa Senin Kamis. Dan alhamdulillah ya, di Asyrikiyah itu kan dari kelas 1 sampai kelas 5 itu disunahkan puasa Senin Kamis, dan kelas 6 itu disunahkan untuk melaksanakan puasa Daud, dan santri-santrinya itu melaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Patukat farul dunubul usbu, patuk farul dunubul usbu bisomil isnaini, patukat farul dunubul usbu bisomil isnaini wal khamis wal jum'ati. Dosa selama satu minggu, dosa-dosa selama satu minggu itu dapat terhapus dengan puasa hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Jadi di sini Imam Bujari menyebutkan puasa pada hari Senin, Kamis, dan Jumat itu mampu menghapus dosa selama satu minggu. Wa tukaffaru dzunubu syahri bil yaumil awal minas syahri wa yaumil awsat wa yaumil akhir wal ayyamil fit, dan dosa-dosa selama satu bulan itu dapat terhapus dengan puasa awal bulan, kemudian puasa pertengahan bulan, puasa di akhir bulan, dan puasa di ayyamul fit. Itu dapat terhapus dengan cara kita melaksanakan puasa di hari-hari yang memiliki keutamaan tersebut. Itu waktu kafaru dunu busanati bisyami hadil ayam wal ashuril malkuratu, dan berpuasa dan dosa-dosa selama satu tahun itu juga dapat terhapus dengan melaksanakan puasa-puasa pada hari-hari yang ini. Maksudnya hari-hari yang ini itu yaumu arafah, yaumu asyura, kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Muharram, itu dapat menghapus dosa selama satu tahun. Makanya tadi disebutkan bahasanya puasa yaumu arafah dapat menghapus pahala, ma'am, dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Kemudian puasa Asyura dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Dari sini disebutkan waktu kafaru dzunubu sanati bisyami hadzal ayyam wal asyhurul madhkur. Jadi dosa-dosa selama 1 tahun itu dapat terhapus dengan berpuasa di hari-hari yang tadi sudah disebutkan. Wala tadhunnu ila sunta, tapi kamu jangan kira gitu kan. Ketika kamu sudah rajin puasa, sudah mulai rajin berpuasa, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa-puasa yang lainnya, wala tadhunnu idza sumta anna sauma wa tarkus ta'ami wa syurabi wal wiqa'i faqat. Jangan kira kamu puasa itu hanya sebatas menahan lapar, haus, dan tidak jima saja. Tidak hanya seperti itu,
Jadi jangan mentang-mentang kamu berpuasa, kamu beranggapan bahwasanya puasa itu hanya sebatas menahan lapar, minum dan tidak jima saja. Tidak seperti itu. Gitu. Tidak cukup hanya sebatas menahan lapar, haus dan jima saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal 'athas. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru dia itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kemuliaan atau derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena dalam suatu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, justru ia malah melaksanakan perkataan tersebut, nah maka Allah tidak akan memperdulikan puasanya. Dalam arti ya puasanya itu sia-sia, hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, gitu kan. Makanya di sini akan disebutkan oleh Imam Ghazali seperti apa puasa yang memiliki keutamaan sehingga kita itu dapat mendapatkan derajatnya orang yang berpuasa, gitu kan. Bal tamamu shaumi bi kaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, justru sempurnanya berpuasa, puasa yang akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puasanya orang yang mampu menahan anggota badannya, seluruh anggota badannya, baik itu pandangan, penglihatan, itu kan, pendengaran, kemudian lisan dan sebagainya, dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan tingkatan puasa itu ada tiga ya. Yang pertama ada puasa awam, ada puasanya orang-orang awam, yaitu puasanya orang hanya yang hanya sebatas mampu meninggalkan makan dan minum serta sahwat saja. Itu puasanya orang yang rendah, gitu kan. Puasanya derajat puasa yang paling rendah. Ada juga yang agak tinggi, yang puasa khusus, gitu kan. Yaitu puasanya orang yang bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak naik. Dan yang paling tinggi yaitu puasanya para nabi. Yaitu tidak ada lagi tujuan terkecuali semata-mata ingin beribadah dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata Imam Ghazali, kalau misalkan kamu ingin memiliki nilai, kalau puasa kamu ingin memiliki nilai, ingin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasanya itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, kamu itu juga harus mampu menahan anggota badan dari perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayang bagi antafadul aina, dan penting sekali kamu itu untuk menjaga pandangan, anin nadri ila makari, dari melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini jangan sampai puasa-puasa melihat TikTok, gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Puasa misalkan melihat melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walisana anin nafqi. Kemudian juga kamu itu harus menjaga lisan kamu dari mengungkapkan atau dari berbicara bima la yu'nika. Berbicara sesuatu yang tidak penting, apalagi menggibah, ya kan, membicarakan orang lain, mengupat, menjelek-jelekkan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kamu itu harus menjaga lisanmu dari membicarakan sesuatu yang tidak penting. Wal udhuna 'anil istima'i ila ma haramallahu. Dan kamu juga harus menjaga pendengaranmu dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu.
Jangan sampai ada orang yang menggibah kita ikut-ikutan mendengarkan gitu kan. Saya kan cuma mendengarkan doa katanya, tidak ikut membicarakan orang lain. Nah, di sini sebutkan baiklah mustami'a syarikun lil qa'il, orang yang mendengar itu sama halnya orang yang berbicara. Jadi walaupun kami itu hanya sebatas ikut bergabung itu kan dengan orang-orang yang sedang menggibah, yang sedang menggosip, bukan berarti kamu tidak akan mendapatkan dosa, tetap kamu juga akan mendapatkan dosa. Kata Nabi, al-mubtaghi wal-mustami syarikan fil ismi, orang yang menggibah dan yang mendengarkannya itu ya dua-duanya itu akan mendapatkan dosa gitu kan. Wa huwa ahadul mubtaghin, karena orang yang mendengarkan itu ya salah satu daripada orang yang menggibah. Wa kadzalika takufu jami'al jawarih kama takuful batna wal farja, gitu. Begitu pula kamu itu harus menjaga semua anggota badan seperti hanya kamu menjaga makan dan menjaga perut dan panci. Kalau perut kan kita dijaga tidak makan, tidak minum gitu kan sama sekali. Panci kita dijaga itu kan tidak jima itu kan di siang hari. Nah, maka anggota badan juga kita harus berusaha menjaga semuanya itu dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fil khabari disebutkan di dalam hadis khamsun yubtirna shaima, ada 5 perkara, 5 macam yang akan membatalkan puasa. Jadi di sini maksud membatalkan puasa ini bukan berarti puasa jadi batal jadi wajib qada, bukan ya. Tapi di sini disebutkan isyaratnya maksudnya itu tabtul sawaba shaumi. Jadi ada 5 macam yang akan membatalkan pahalanya puasa. Berarti orang tersebut ketika melaksanakan salah satu 5 macam ini, puasa itu akan sia-sia gitu kan. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzibu yang pertama yaitu berbohong. Hati-hati nih. Ketika puasa jangan berbohong. Awal ghibah tuh, kemudian jangan kedua yaitu gosip. Nah, ini menggosip, membicarakan orang lain apalagi menjelek-jelekkan dia gitu. Ini akan membatalkan pahala puasa gitu. Hati-hati. Wa namimah tuh, kemudian yang ketiga namimah. Namimah itu yang mengadu domba itu kan supaya kedua kelompok berseteru. Wa yaminu kadzibu, dan yang ke dan seterusnya, yang keempat yaitu sumpah palsu, janji palsu itu juga akan membatalkan pahalanya puasa. Jangan sembarangan bersumpah gitu, apalagi dalam ketika kita berpuasa. Wa nadru bisyahwatin, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu melihat disertai dengan syahwat. Ada orang, ada perempuan lewat misalkan kita liatin dan kita punya syahwat gitu kan. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Jadi untuk puasa ya harus berusaha menjaga anggota badan kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu jannatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya puasa itu merupakan benteng bagi diri kita. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah satu di antara kalian itu sedang berpuasa, fala yarqusu, jangan berkata jelek. Maksudnya ketika berpuasa itu ya dijagalah perkataannya, jangan membicarakan sesuatu yang jelek. Wala yusfu, dan jangan sekali-kali berbuat fasik, berbuat maksiat. Wala jahadu, dan jangan melakukan suatu tindakan yang bodoh itu ketika berpuasa. Itu harus benar-benar dijaga perilaku itu. Fa innam ru'un qatalahu aw satamahu fa yaqul inni shaim. Jika ada orang yang memarahi kamu, ada orang yang memukul kamu gitu kan, tiba-tiba usil dia itu kan ke kita sedangkan dia tadi lagi berpuasa, atau ada orang tiba-tiba memarahi kita itu kan sampai kita itu kesel gitu kan sehingga kekuatan, maka palingkan ini soimu, ucapkan bahwasanya saya ini berpuasa itu kan.
Summa istahid an taqtura ala ta'amin halalin. Setelah puasanya baik gitu kan, tidak hanya sebatas menahan lapar, haus, kemudian kita juga mampu menjaga sesuatu yang tidak diridhai Allah. Nah, ini pas bukanya juga harus dijaga. Summa istahid an taqtura ala ta'amin halalin. Kemudian berupayalah kamu untuk berbuka dengan makanan yang halal. Nah, pas bukanya juga harus diperhatikan, jangan sampai kita niat puasa udah benar, kemudian pas menjalankan puasa kita apik gitu kan, benar-benar dijaga, tapi pas bukanya dengan makanan yang haram, itu masih percuma gitu kan. Makanya diusahakan ketika bukanya pun sore gak makan, pas buka langsung disekaligus, jadi porsi pagi, porsi siang, porsi sore itu langsung ditumpuk, jangan seperti itu gitu kan. Kalau misalkan seperti itu, ya tidak ada bedanya kamu antara puasa dan tidak puasa gitu kan. Pas bukanya balas dendam gitu kan, biasanya itu tidak ada bedanya antara berpuasa dengan tidak gitu kan. Idza sawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu dafa'ataini fi dafa'atin wahidin, gitu. Tidak ada bedanya apabila kamu melakukan kebiasaanmu dengan cara makan dua kali sekaliguskan gitu kan. Biasanya pagi dan sore makan, ini disekaliguskan satu kali makan pas buka gitu kan, atau pas sahur gitu kan. Pas sahur untuk stop sampai maghrib gitu kan, pas maghrib untuk stop sampai sahur, yang seperti itu gitu. Kalau misalkan seperti itu, ya tidak ada bedanya. Wa innama maqsudu bisyami kasu syahwatika, karena yang dimaksud dengan puasa itu supaya kamu dapat menahan nafsumu, menahan syahwatmu, supaya dapat memecahkan syahwatmu, supaya kurang syahwatnya itu ya, supaya kurang syahwatnya itu. Wa tar'ifu quwwatika, dan supaya melipatkan kekuatan kamu, supaya kamu juga kuat litaqwa, untuk melaksanakan suatu ketakwaan gitu, biha dengan kekuatan tersebut, ala taqwa, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa itu kan biasanya ringan, jadi badan kita itu ringan kalau puasa itu, sehingga melaksanakan ibadah itu enak gitu kan. Jangan sampai pas buka makan banyak gitu kan, sehingga perut itu terasa sangat kenyang sekali, yang akhirnya waktunya tawar malah tidur, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi biasa-biasa saja kita puasa itu ya, biasa-biasa saja pas bukanya itu, jangan sampai terlalu kenyang. Fa'idha akalta asyiyatan ma tadarakta bihi, faida akalta, maka apabila kamu makan asyiatan di waktu sore, mata darukta bima fataka dahwatan, kemudian kamu itu menebus makanan pagi dan siang, pala faida tak, tidak ada faidahnya dengan tadi sudah disebutkan. Pas waktu sore, pas waktu bukanya, kamu makan seukuran atau porsinya itu ditambah dengan porsi makan pagi dan siang. Nah, itu tidak ada faedahnya, justru akan nambah lagi syahwatnya kalau misalkan bukanya terlalu kenyang gitu kan. Tujuan puasa itu kan supaya syahwat kita berkurang, supaya ringan dalam melaksanakan ibadah. Kalau misalkan pas bukanya itu banyak lagi gitu kan, makannya, porsi makannya terlalu banyak, ya nanti akan tambah lagi syahwatnya gitu kan, nafsunya itu. Waqad saqulat 'alaika ma'datuka, dan perutmu itu ya pasti akan terasa berat gitu kan, sehingga mau tarawih itu ya malas gitu kan, terasa berat karena dipenuhi dengan makanan pas waktu buka. Sedangkan wa ma wi'a'un abghadu ilallahi ta'ala min batnin muni'a min halalin, sedangkan tidak ada wadah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali perutnya manusia, perutnya anak Adam, yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Itu
Jadi perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal itu kalau terlalu kenyang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pakai Pak Idza muli amin haramin. Kalau misalkan perut yang dipenuhi dengan makanan halal saja sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau misalkan perut ini dipenuhi dengan makanan yang haram gitu. Yang halal saja dibenci oleh Allah kalau misalkan terlalu banyak. Apalagi kalau misalkan makan sesuatu yang haram gitu kan. Nanti akan menjadi daging dan akan menimbulkan efek kalau makan itu harus hati-hati ya. Jadi harus benar-benar dijaga yang halal, kemudian setelah mendapatkan makanan yang halal jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan terlalu banyak itu tetap tidak diperbolehkan. Itu yang halal saja kalau banyak tidak diperbolehkan, bagaimana kalau misalkan perut tersebut diisi dengan makanan yang haram? Pas puasa bukannya itu mencuri kelapa orang lain gitu kan, ngebuburit biasanya itu santri kan ngebuburit ya, ngebuburit ke sawah atau ke kebun orang lain, wah kebetulan ini ada pohon kelapa, kemudian diambillah kelapa tersebut gitu kan buat buka puasa. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Ifa idza arabta makna shaumi, maka apabila kamu mengetahui maknanya puasa, setelah kamu mengetahui puasa yang bernilai di hadapan Allah itu seperti apa, fastaksir minhu mastata, maka silahkan kamu perbanyak puasa. Nah, setelah tahu nih derajatnya orang berpuasa, kemudian tata krama etika berpuasa itu tahu, bukan hanya sebatas makan minum, kemudian di samping itu puasa itu ya ternyata harus menahan anggota badan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu kan, kemudian pas bukanya juga harus dengan makanan-makanan yang halal. Nah, maka setelah mengetahui ilmunya, setelah mengetahui maknanya puasa, fastaksir minhu mastata, silahkan kamu latihan perbanyaklah puasa gitu kan. Mau puasa satu tahun sekali misalkan, cuma yaum arafah doang tanggal 90 hijrah, silahkan itu kan. Misalkan mau puasanya itu di hari-hari yang mulia saja, yaum arafah, yaum asyura, rajab, syaban, silahkan. Atau misalkan dalam satu bulan mau puasa, misalkan tanggal 1, 2, 3 pertama puasa, ayyamul bid puasa, kemudian akhir bulan juga puasa, silahkan. Kalau misalkan saya mau puasa Senin Kamis, silahkan puasa Senin Kamis gitu kan. Saya mampu puasa buat puasa Daud, silahkan puasa Daud. Nah, selama kamu mampu melaksanakan puasa tersebut, silahkan kamu perbanyaklah berpuasa. Mau Senin Kamis, mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid gitu kan, atau puasa-puasa tahunan seperti Yaum Asyura, Yaum Arafah dan sebagainya, silahkan gitu kan. Jangan sampai kamu berpuasa tapi tidak tahu ilmunya. Puasa hanya sebatas nahan lapar dan minum saja, nantinya akan percuma itu. Kenapa? Fa'innahu asasul ibadati, karena puasa itu merupakan dasar-dasarnya ibadah. Puasa itu dasar-dasarnya ibadah, pondasinya ibadah-ibadah. Wa mutahu qurbati, dan puasa itu merupakan kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka ada puasa mutih gitu ya. Puasa mutih itu biasanya tujuannya itu ya supaya menjaga makanan dari makanan-makanan yang subhan. Karena biasanya orang yang berpuasa itu menjadi soalim gitu kan, orang yang berpuasa itu bukan soalim, memang harus seperti itu. Orang yang berpuasa itu harus menjaga makanannya, harus menjaga pandangannya, matanya gitu kan, menjaga pendengarannya, mulutnya dijaga, perbuatannya itu harus dijaga, sehingga yang mau tidak mau ketika dia melaksanakan puasa ya
akan menghindari perbuatan dilarang oleh Allah gitu. Sehingga akan semakin mendekatkan diri orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Kamu misalkan baca Quran, setiap hurufnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau satu juz 10 juz gitu kan. Kalau misalkan kamu sholat, sholat ya berarti 10 kali lipat. Kamu sedekah akan dilipat gandakan gitu kan. 10 kali lipat. Sedekah 1000 berarti jadi 10.000 nanti dapatnya gitu kan. 100.000 berarti jadi 1 juta gitu. Jadi setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhibin, bahkan sampai 700 kali lipat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan nih. Amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Baca Qur'annya, sholat tahajudnya, sholat malamnya, sholat Lailatul Qadar, sholat Tarawih, witir dan sebagainya, sedekah, gitu kan? Pokoknya amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, bulan apa saja akan dilipat gandakan, apalagi di sini bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Gitu. Makanya ada suatu hadis bahwasanya innal hasanati apa? Innallaha kataba hasanati wa sayyiati. Sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, kejelekan-kejelekan itu untuk ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan kemudian tidak jadi, misalkan malam nih mau tahajud tidak jadi ketiduran, tetap Allah akan mencatat satu kebaikan baginya. Kalau misalkan dia jadi melaksanakan perbuatan tersebut, kebaikan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau manhamma alaihi, ketika seorang itu merencanakan suatu keburukan, merencanakan suatu kejahatan, suatu maksiat, kemudian orang tersebut itu tidak jadi maksiatnya itu, maka tidak dicatat oleh Allah. Nanti malam nih, malam itu enggak ada siapa-siapa, mau mencuri misalkan, mau mencuri ayam, kemudian ketiduran tuh, nah maka tidak jadi dicatat dosanya itu oleh Allah. Terus bagaimana kalau misalkan dia itu benar melakukan kejahatan tersebut, nanti malam mau curi ayam, benar dia curi ayam, nah maka Allah itu hanya mencatat satu kejelekan. Masya Allah, itu betapa rahmatnya Allah kepada kita semua. Kalau kita berbuat baik dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Hanya berkeinginan saja, hanya berniat saja, langsung dicatat satu kebaikannya Allah. Tapi kalau kita berkeinginan ingin melaksanakan suatu kejelekan, itu tidak langsung dicatat sebelum dia melakukan, dan pas dicatat pun hanya satu kejelekan. Itu rahmatnya Allah. Dan di sini juga kata Allah, semua kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaumat, terkecuali puasa kata Allah. Kalau puasa itu fa innahu li. Kalau puasa itu ya bagian saya yang akan membahasnya kata Allah. Saya akan membalasnya sendiri. Kalau puasa itu urusan saya. Jadi ini sangat dirahasiakan keutamaan atau pahalanya orang yang berpuasa itu. Karena ya puasa itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan.
Tidak ada orang yang mengetahui apakah dia puasa atau tidak, itu kan ketika puasa apakah dia batal walaupun dia makan dan minum. Kalau misalkan tidak ada orang, enggak ada orang mengetahui, karena itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, illa shauma, terkecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu ya urusan saya, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang akan membalasnya. Masyaallah. Iya. Jadi pahalanya orang yang berpuasa itu tidak disebutkan oleh Allah. Bukan berarti tidak disebutkan, kecil, tapi saking besarnya, saking istimewanya, sehingga Allah rahasiakan nih pahala-pahala orang yang berpuasa ini. Saya yang akan langsung memberikannya, kata Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi lahulufu fami shaimi athyabu indallah min rihil miski. Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, demi jiwaku yang berada di tangannya, yakin, kata Nabi, hilangnya itu dalam ibtidah. Lahurufi pami, yakin bahwasanya mulutnya orang yang berpuasa itu athyabu indallah, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Kan kalau orang yang berpuasa kan biasanya bau gitu kan, karena tidak sikat gigi. Sikatnya cuma sahur dan buka biasanya orang yang berpuasa itu. Sehingga apa, bukan hanya tidak sikat gigi ya, karena kalau orang yang tidak makan itu ya akan bau gitu kan, karena tidak ada makanan yang masuk, sehingga aroma mulutnya itu akan bau. Nah, walaupun wabau di dunia itu kan, apalagi pas bangun subuh itu kan, tidak keburu sikat gigi misalkan pas sholat, wah baunya masya Allah. Tapi walaupun bau, kata Allah, itu lebih saya sukai, kata Allah, lebih saya sukai daripada wanginya minyak kasturi. Ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu. Jadi walaupun kelihatannya bau, walaupun kelihatannya itu tidak sedap gitu kan, apalagi tidak sikat gigi, jangan khawatir gitu kan. Tapi jangan mentang-mentang puasa kemudian kata Allah ini lebih harum daripada minyak kasturi, seenaknya ke orang lain, haha gitu kan. Jangan sama seperti itu, karena itu akan menyiksa orang lain gitu kan. Jadi harus tetap menjaga etika gitu kan. Walaupun berpuasa ya, kita jangan seenaknya ngobrol kepada orang lain. Makanya ya, kalau bisa ya, ini menjaga pembicaraan kalau berpuasa itu, di samping kita menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak penting, dari membicarakan sesuatu yang tidak penting, ya kita juga hikmahnya ya itu, supaya ya tidak bau gitu kan. Itu yaqulullah ta'ala azza wa zalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu kan, min qailin, dari orang yang berkata, innama yadharu syahwatahu, sesungguhnya orang yang meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan meninggalkan minumnya, min ajli, lantaran saya, kata Allah, ketika orang berpuasa mampu menahan syahwatnya, itu kan, lihat-lihat perempuan itu enak ya? Enak, tapi kan lagi puasa harus ditahan gitu kan, menahan syahwatnya, kemudian menahan makan dari mitulu ilfajri ila gurubis samsi, menahan makan dari pagi sampai sore, kemudian wasara bahu, menahan minumnya, meninggalkan minum gitu kan, tidak minum dari pagi sampai sore, li ajli, kata Allah, min ajli, puasanya itu ya karena saya gitu kan, ini sebatas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak menahan syahwat,
kemudian menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah itu min ajli, kata Allah, lantaran arah-arah saya, karena ikhlas karena saya, kata Allah, fasawmu li, maka puasa itu bagi saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan balas puasa tersebut, itu kata Allah. Jadi derajat orang yang berpuasa itu ya sungguh sangat diistimewakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita umat Nabi Muhammad alhamdulillah gitu kan, kita itu ada suatu kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau umat lain itu puasanya tidak satu bulan gitu kan, umat lain itu puasanya tidak satu bulan, tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW, kita umatnya itu diperlukan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali hikmahnya puasa gitu kan, di samping keutamaan dan sebagainya, kamu banyak sekali hikmah di balik puasa. Ya, kata Allah, fasawmuli wa ana ajzi, orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, sahwat, kemudian meninggalkan pandangannya dan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, meninggalkan pembicaraannya, meninggalkan pendengarannya, kemudian anggota badannya dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawmuli wa ana ajzi, kata Allah, puasa orang tersebut itu sebagai saya, wa ana ajzi, dan saya yang akan membalasnya, kata Allah. Mau berapa kali lipat, berapa ribu, berapa juta itu kan, pokoknya saya yang akan membalasnya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati, di surga itu babun, ada pintu. Yuqalu, dikatakan lahu baginya, ar-rayyan, yaitu ar-rayyan. Jadi di surga itu ada pintu yang tertuliskan babur royan, pintu ar-royan, tadi yang sudah disebutkan di awal gitu. Jadi di surga itu ada babur royan, ada pintu yang bertuliskan ar-royan. La yadkhuluhu, la yadkhuluhu illa shaimuna, tidak ada yang masuk ke dalamnya terkecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus nih bab, apa, pintu ini khusus dihususkan, diistimewakan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa gitu. Dia udah pahalanya dihususkan oleh Allah, langsung dibalas oleh Allah gitu kan. Allah yang akan membalasnya. Kemudian nanti juga di surga, ini golongan-golongan orang yang berpuasa ini, yang berpuasa, yang benar puasanya, tapi ya, yang benar puasanya, yang mampu meninggalkan makan minum dan sesuatu yang ditinggalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di surganya juga khususnya orang berpuasa itu, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada yang masuk ke dalamnya terkecuali orang-orang yang berpuasa. Terkecuali orang-orang yang berpuasa, jadi diistimewakan khusus nih, jangan ada yang masuk pokoknya. Saya kan rajin tahajud beda lagi katanya. Ini khusus bagi orang yang berpuasa. Saya ini ibadah berapa rakaat sekali sehari gitu, sehari semalam pada sunnah. Pokoknya gak boleh masuk. Ini khusus bagi orang yang berpuasa, kata Allah. Jadi amal yang lain gak bisa masuk, ini khusus bagi orang yang berpuasa. Itu, masya Allah. Ya. Jadi saking besarnya rahmat Allah, saking besarnya karunia Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, di surga pun dihususkan. Khusus nih orang yang berpuasa, saya istimewakan. Itu. Fahadzal qadru min syarhi ta'ati. Kata Imam Ghazali, dan ini ukuran ini ya, ini dari menjelaskan beberapa ketaatan. Jadi ukuran puasa, kemudian puasa ini bukan hanya tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan hanya seperti itu, kata Imam Ghazali. Puasa itu ya harus meninggalkan
siap, harus menjaga pandangan, harus menjaga pendengaran, gitu kan? Harus menjaga lisan, kemudian tangan, gitu kan? Kaki dan sebagainya, pokoknya dijaga semua anggota badan, gitu kan? Nih, cara-cara seperti ini itu merupakan penjelasan dari beberapa kota atas, gitu. Yang fi kami bidatil hidayah, kata Imam Ghazali nih, saya mencukupkan yang fi kami mencukupkanmu min bidatil hidayah, dari kitab bidayatul hidayah, gitu. Jadi ini kitab bidayatul hidayah ini memang ada tiga pembahasan ya di dalam kitab bidayatul hidayah ini. Jadi untuk mendapatkan puncaknya hidayah, untuk mencapai nihayatul hidayah, hakikatnya ibadah itu ya harus benar dulu nih, kata Imam Ghazali. Harus benar dulu dasarnya, gitu kan? Harus benar dulu dasarnya. Makanya ya bidayatul hidayah ini ya bagaikan syariat dan thariqah. Kalau di awalnya itu seperti itu. Untuk mencapai nihayatul hidayah, mencapai puncak hakikatnya ibadah itu ya harus melalui syariat dan thariqah terlebih dahulu. Makanya di dalam sirat syariatun kasabinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun zurbula. Jadi syariat itu bagaikan perahu, thariqah itu bagaikan lautan, dan hakikat itu bagaikan mutiara yang ada di dalam lautan. Untuk mendapatkan mutiara ya tentu kita itu ya harus melewati lautan dan menaiki perahu dengan cara menaiki perahu. Tidak mungkin mendapatkan mutiara langsung mencelup gitu kan ke lautan tanpa pelantar laut dan perahu itu kan. Jadi harus bersyariat, harus benar dulu dasar-dasarnya, kata Imam Ghazali, dari mulai toharo, dari mulai puasa, itu kan toharo, sholat, gitu kan, membaca dan sebagainya, puasa itu ya harus benar dulu dasarnya, harus sesuai syariat terlebih dahulu, gitu ya. Kalau misalkan menurut syariatnya itu sudah benar, gitu kan, kemudian kita bertorikoh dengan cara selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan suatu wajib dan sunnah, menjauhi sesuatu yang mubah, apalagi haram dan makruh, gitu kan? Nah, maka insya Allah akan gampang mencapai derajat hakikat ibadah, gitu kan? Hidayah, gitu kan? Hakikat hidayah, hakikat ibadah, nihayatul hidayah. Karena hidayah itu kan sumberatul ibadah, hidayah itu merupakan buahnya itu ibadah. Untuk mengetahui hakikatnya ibadah itu ya kita itu harus benar dulu awalnya gitu. Dan ini telah disebutkan di dalam kitab ini. Jadi pembahasan yang pertama itu yang Ghazali membahas terkait adab-adab etika dalam beribadah. Jadi tata cara ibadah yang benar ini disebutkan oleh Imam Ghazali, dituntun kita ini ya, dari mulai bangun tidur, kemudian bertoharoh, sholat, aktivitas kita dari mulai bangun sampai tidur itu diatur, diberi rekomendasi oleh Imam Ghazali ini, supaya hidup kamu terarah, supaya hidup kamu itu berguna, bermanfaat, dengan diisi dengan kebaikan, dan ini diakhiri dengan puasa. Etika beribadah ini diakhiri dengan puasa. Kemudian yang kedua yang dibahas dalam kitab ini, kitab bidayatul ini, itu istinabul ma'asyik, menjauhi maksiat, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Setelah kita melaksanakan kewajibannya ya kita juga harus menjauhi larangannya. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ghazali cara menjauhi maksiat mata, cara menjauhi maksiat hati dan sebagainya, cara menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir akan membahas terkait etika hubungan atau tata krama dengan sesama makhluk. Di situ juga dilengkapi dengan etika atau hubungan sesama makhluk gitu. Kata Imam Ghazali di sini
yakfika min bidayati hidayah, cukup dasar-dasar ini atau dasar-dasar ibadah dan mulai bangun tidur sampai puasanya cukup mencukupkan kamu. Insya Allah kalau kamu mengamalkan kitab ini kan puasa sesuai dengan rekomendasi yang gue tadi gitu kan, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah cukup bagimu. Insya Allah cukup, gitu kan. Kalau misalkan ingin sampai derajat yang lebih tinggi lagi, hanya semata-mata karena Allah itu ya bisa, cuma ya dasarnya dulu, ini dulu harus dilaksanakan, kata Imam Ghazali. Insya Allah mencukupkan kamu, gitu kan. Aw ila mazidi min syarhi shalat, atau kalau misalkan apa idah tajta ila zakati wal haji, apabila kamu butuh penjelasan terkait zakat, terkait haji gitu kan. Ini kan sebab sampai puasa ya, etika beribadahnya itu Imam Ghazali itu hanya sebatas merekomendasikan atau menyebutkan sampai berpuasa. Jadi untuk haji dan zakat itu tidak disebutkan di sini. Nah, kata Imam Ghazali, kalau misalkan kamu ingin membutuhkan penjelasan atau etika beribadah dalam bercakat dan munggah haji, au ila mazidin li syarhi shalat, atau kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi, gitu kan? Ingin tambah penjelasan, ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait penjelasan sholat, penjelasan puasa, fatlubhu mimma auradnahu fi kitabina ihya ulumiddin, kata Imam Ghazali, maka silakan cari kitab yang sudah saya buat, cari di dalamnya, cari kitab yang sudah saya buat yaitu ihya ulumiddin. Jadi kata Imam Ghazali, kalau misalkan kamu ingin lebih lanjut, ingin lebih dalam mengetahui terkait etika, tata krama ibadah sholat, puasa dan sebagainya, gitu kan? Maka silahkan buka tuh kitab Ihya Ulumuddin. Buka di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait tata krama berpuasa, tata krama sholat, tata krama berdoa, tata krama bersuci dan sebagainya. Insya Allah itu akan lebih dalam lagi. Makanya nanti besok nih kita akan membahas terkait asrar siam, rahasia puasa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Abror. Oleh karena itu jangan kemana-mana gitu ya. Ya mungkin ini cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore kali ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus ngaji online di bulan Ramadan di Facebook Ma'ad Ali Sidiqiyah. Jangan sampai ketinggalan. Insya Allah besok akan membahas terkait rahasia-rahasia puasa yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Abror. Oleh karena itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.